And I can say that yang time-time tahun 80 sampai 2000 tu memang we don't know how much duit benda cerita rompak tu tadi. Tak boleh nak tahu. Boleh cerita sikit persiapan Rusgang untuk konsert? Okey. Sekarang ni kita dalam rangka apa orang cakap dengan praktis lah. Pasal kita ada 4 hari praktis eh. 4 hari tu, minggu depan ada 2 hari lagi. Dan lagu-lagu yang kita akan sampaikan lebih kurang 17 lagu. 17. Dan sekarang ni tengah giat apa orang cakap buat arrangement apa semua untuk konsert ni. Sekarang berapa persen dah praktis? Dah lagu yang kita main semua kebanyakan yang lagu yang kita telah main banyak kali ya. Jadi tak ada masalah. Except ada 1-2 lagu yang baru. Ada lagu baru kita akan sampaikan pada konsert nanti. Ada lagu baru yang okay. Apa buat lagu tu? Lagu baru. Lagu baru kita main satu single je dulu. Satu single dulu. Dia ada whole album tapi kita keluarkan single satu dulu. Yang dah keluar pun sekarang dalam YouTube. Title dia Panglima Awang Hitam. Enric the Black. So kenapa konsert dinamakan konsert Apollo Dekator? Okey. Itu yang sebenarnya daripada promoter juga. Dia orang yang suggest kan nama tu. Dan kita orang agree je lah. Pasal lagu tu dah paling terkenal. Boleh terkenal dan juga dah 42 tahun ni sebenarnya. Pasal lagu tu dicipta pada tahun 82. So sekarang ni dah tahun 24 lebih kurang 40 tahun lah. Walaupun Blues Gang ditubuhkan tahun 73. Lepas 10 tahun baru lagu tu keluar. Lagu Apa Ini Kata ni adalah dalam album yang keempat Blues Gang. Album yang pertama Inggris, Anytime Any Day. Album kedua Blues Gang, di mana lagu yang top mesti tu lagu Ibu ya. Kalau ingat lagi lagu Ibu. Yang ketiga Cinta Cinta. Ada lagi dan yang keempat baru Blues Gang. Baru Apa Ini Kata. Itu maknanya tahun lebih kurang 10 tahun lepas tertubuh je Blues Gang. Plus konsep Blues Gang masa konsep Raksasa dengan Sweet Charity tu kan. Ya. 2011 tu kan. Ya, ya. Saya rasa mungkin ada satu penambah baikan yang abang nak buat untuk konsep pada kali ni. Okey. Memandangkan ialah daripada 2011 yang terakhir bang kan. Betul. Dan macam mana kat tadi lah. Ya. Yeah. Okey. Bermula tahun 2023 takkan tak ada satu segmen menarik. Yeah. Kita tak tahu bila konsert akan datang lagi. Okey, betul. Betul tak tahu bila lagi konsert akan datang ya. Apa yang kita ada pada konsep ni nanti ialah konsep ni album solo. Maknanya satu band je, Blues Gang je. Tapi kita ada memanggil artis lah macam ada Dikir Barat dan kita nak apa pun cakap masukkan dalam satu dua lagu. Dikir dan ada seorang apa pun cakap flutis daripada Terengganu. Pun anak muda juga. Dan kita ada Syasha Zainal dan Alex Terry daripada Australia main harmonika. Jadi pada hari itu juga kita ada jamming harmonika dan juga gitar. Ada ni abang, momen-momen nostalgia daripada 73 sampai hari ini yang abang akan paparkan untuk penonton yang datang. Saya rasa 5 dekad tu saya rasa cukup lama untuk. Ya, betul. Ada tak abang akan tunjukkan ataupun abang tak ada terus on concert je? Okey, kita punya first album tahun 78. Walaupun Bruce Kane tertubuh pada 73 tapi first album dia 78. First English album. So kita akan mainkan satu lagu daripada English album ni. Ya, yeah? Dan Don't You Hide dan Julian akan menyanyi juga pada hari tu. Julian akan sampaikan lagu Don't You Hide dan daripada first album tu. Dan boleh dikatakan semua lagu yang kita mainkan adalah daripada Blues Gang original daripada Blues Gang. Okay bang, dalam banyak-banyak lagu Blues Gang, so mungkin ada 1-2 lagu yang betul-betul mencabar buat Blues Gang selama ni? Yang mencabar, saya rasa kalau nak ikutkan Apa Nak Kata juga sebab dia dalam album tu, yang sebenarnya itu bukan lagu yang dipush. Lagu yang kita push ialah Ku Tetap Menanti, lagu slow. Tapi lagu itu yang terkeluar, dia selalu dulu macam itu. Mungkin sebab gimmick dia, sebab first time cakap dalam bahasa logat di 9.
memang kat situ lah, kat album itu. Yang kita promote, aku tetap berhenti sebenarnya. Dia kira lagu pertama yang menggunakan, kau ingat? Ya. Saya ingat Blue Gang pertama. Sebab lepas itu baru Apa Kau Noi Jang keluar apa semua. Daripada nampak dukun lah tu ada. Banyak. Minang Kabau, yes. Ah, memang banyak sebelum itu orang dengan Minang lah. Ayam dan Lapeh apa semua. Ah, itu dah kira Minang Kabau lah kan. Bukan lagi sebenarnya. Itu dia boleh Minang Kabau. Bapak yang buat lagu itu, dapat idea untuk buat lagu itu dan Okey. Orang masih ingat ni. Okey, cerita dia simple je. Lepas kita orang main Club Med masa itu, ada satu club baru buka masa itu. Lepas main Club Med tahun 80-81, jadi kita ada offer main di Australia. Actually, kalau ikut Club Med, kita dah pergi ke Mexico dah. Tapi, pasal ada satu promoter Australia, dia memang minat dengan Blues Gang. So, dia, lepas kita dah habis Club Med, dia ajak kita orang pergi main apa showcase lah di Australia. Tetapi kat situ yang ada sikit problem dia. Sebab Junior dengan Jim, mendiang Jim basis, dia orang pergi dulu, dia tak ada visa. No visa, because the manager waktu dia cakap tak payah visa, dia cakap pergi Australia. Jadi bila dia orang sampai sana, nekukan the next plane out dah. Next flight out lah, tinggal lagi maybe promoter tu minta dia dapat stay 2 weeks, 2 minggu lah. Dapat 2 minggu. Jadi bila kita orang sampai, kita orang ada visa, saya Tok Gani, Arwah Karim semua ada visa. Jadi dia orang kena balik. Bila kita orang sampai, tiga orang dia kena balik. Jadi benda tu flop kat situ. Tak menjadilah, tak apa. Dari situ yang balik ke Fras juga lah kan. Ya nak pergi Australia apa semua, masih tu Fras juga. So, masa balik daripada Melbourne ke Perth tu, kat situ lah dapat lagu apa yang dikata tu. Dalam Padang Pasir. Dalam Padang Pasir, daripada Nola Bowplain. Memang, kita orang stay, dia orang balik, kita orang stay sampai 4 bulan ke 5 bulan je tu. Kita continue juga, saya, Tok Gani dengan musician daripada sana, kita continue juga. Orang Kepalang dah sampai kan, tapi nak bersama Blues Gang dah tak boleh dah. Sebab dua orang kena balik. Ha, dari situ keluar lagu Apa Nak Dikata. Yalah, lagu tu cik. Ya, sebenarnya abang kaget lagu yang aku tetap menanti, lagu Slup. Lagu tu betul hit kan? Dia lain macam sikit hit dia. So, abang rasa masa tu kena? Rasa macam mana? Perasaan memang kita orang surprise lah. Bila lagu dah hit apa semua, macam-macam lah dulu kan, start konsert, start apa semua daripada situ lagi. Sebab itu, nak cakap dengan Blues Gang awal-awal yang main konsert. Sebab saya dengan Ali Bakar dulu kan, masa itu dengan Sweet Charity. Masa itu stage pun belum lagi. Only Blues Gang dan Sweet Charity dari Singapore. Yang ada genre yang ada. So, Blues Gang Blues, Sweet Charity Rock. Tapi komersial, ramailah Alicat, apa semua itu komersial band kan. Tapi yang genre, Blues Gang Security. Ya. Daripada apabila kita faham banyak, apabila kita nak buat satu konsert besar ni sebenarnya memang pada praktis tahap kesihatan kita sebenarnya abang. Ya, betul. Dengan abang Julian sendiri, abang itu dan juga abang Gani sendiri dalam keadaan sekarang ni. Ya, betul. Praktis. Ya. Sebab kita nak bagi the best lah. Kita tetap. Tapi nak okey abang, tahap kesihatan sekarang kena jagalah. Itulah pasal kita orang pun duduk jauh-jauh ni kampung. Saya duduk Tampin, Tok Gani duduk Gombak, semua relax di tempat. Jadi, so kesihatan macam Brother cakap memang itu important. Kalau tak sihat, memang tak boleh deliver, memang tak boleh nyanyi. Ada senam sikit jalan-jalan? Itu biasalah, dumbbell. Yang biasa je, berat-berat, kena buat juga lah, bro, kan. Benda tu ni kena jalan apa semua. Itu biasa punya rutin dah berpuluh tahun buat tu. Tapi heavy-heavy gym semua tak ada. So sekarang ni abang berulang lah daripada Tampin ke untuk konsert ni? Dekat je sejam setengah sampai Tampin. Dekat je. Konsert ataupun show Blues Gang selama ni, apa yang dalam banyak-banyak show konsert yang akan mengingatkan Blues Gang? Terutamanya tradition lah. Okay. Ada yang manis atau yang tijawang manis. Tijawang ada, boleh tanya. Ya, tijawang. Boleh. Okey, saya dulu lah.
saya memang memang masa itu terperanjat satu konsert dekat Arau, Arau Perlis tahun 85-86 ya. Masa itu tengah hot habis lah, tengah apa nak kata, tengah meletup apa semua. Dan orang yang datang dekat Arau ni, we were surprised because lebih kurang 50 ada ke apa. Ramai lah, kira ramai, memang ramai habis. Tak percaya dekat Arau. Dan itu satu-satunya lah. Tapi ada juga konsert yang kita buat besar dengan Salem masa itu, because Salem is the Blues Gang is the first band yang Salem sponsor dengan dengan Showmaster, dengan Bar Office. So the first concert kita pergi is Sabah tahun 86. Kalau tengok balik history, tahun itulah Jahannam memang memang bom meletup. Time itu, time itu juga kita ada kat sana. Memang nasib tak baik lagi kat Sabah. We stay there, memang tak boleh curfew apa semua. Tahun 86? 86 lah, ingat lagi 86. Di Sarawak? Di Sabah. Sabah. Sepatutnya kita dah ada 13 tempat nak road tour macam tu. Ha, dengan Salem. Jadi bila berlaku macam itu, change of government daripada Berjaya pergi ke PIK, apa? PBS. PBS. Jadi dah tak boleh buat apa lah. Itu lah. Bom, itu ada bom letup semua. Habis. Kita bom pernah ikan, ada. Ya, bom ikan lah tu. Dekat Tawau, kita duduk hotel. Puk, lori, lori, pum. Tapi lori buruk lah, lori buruk. KK, kita pergi next town apa? Sandakan. Bom KK. Bom, itu dari bandar tu pergi bandar lain. Bom yeah. Bandar tu dia macam dikur gitu. Yes. Saya ingat masa itu, memang kita bawa lebih kurang 2 tan instrumen daripada sini pergi ke sana. Oh, banyak. Masih ingat lagi sebab Mubari sekarang. Dah Mubari sekarang dia dah kaya-kaya dah dia. Daripada situ yang, yang saya rasa itu pun tak boleh lupa juga tu. Memang nasib tak baik yang cakap kan. Abang dia, bila dia? Pengalaman yang manis, yang pahit. Yang pahit, yang manis. Pahit tu yang apa, yang Karim kena baling. Ya. Tengok main ni, bosak. Baru dah, dah nak naik kan? Ha. Kali Karim berhenti. Toleh dia ni, pegang mata. Ais. Budak dia panggil air batu dalam plastik kan? Pantau, dia kena mata. Itu pun saya nak berhenti. So, di mana tu? Patu-patu-patu ingat lagi. Okay, dia sini cerita dia. Sekupa juga. Masa itu kita main left-handed. Left-handed ni kan rock lah. Silap dia mungkin salah cakap. Salah cakap daripada Jim lah, arwah. Pasal we are not rock band, we are blues band. Cakap-cakap je dah kena dah gitu. Itu pun, yelah. Tapi tak adalah teruk sangat sikit, berhenti kejap lah. Tapi yang akhir kan drama pula kena kan ni. Yang depan, patutnya selalu kena depan. Ini drama kena. Okay. Tak tahu lah, DM kat siapa, tak CP ke tak kena. Yelah. Okay. Abang ni. Ya. Tu kena dengan? Yang saya ingat, yang saya tak boleh lupakan, bila kita main dekat TV Singapore. Oh, TV Singapore. Kita duduk dekat Raffles Hotel, memang the best lah. Dia main 4 lagu. Itu yang the best lah? Itu yang the best lah kan. Singapore. Banyak lagi, yang ikutkan kita pernah main dengan Yurahim. Kita pernah sabar-sabar Yurahim pun. Dan kalau you tengok pun, baca balik cerita dia bergaduh juga kalau dia baca Yurahim, sebab dia simple dia bro. Ini baru keluar cerita balik masa show tu, hari hujan petang tu lebat habis dekat Stadium Merdeka, jadi barang-barang basah semua. Jadi punya 7:30 tak start lagi. Dulu KL kalau lambat je kena baling batunya. Crowd dulu lain, dia lain ganas sikit, lambat je. Jadi bila saya pegang mic tu dah gigit, saya tak berani lah. Lepas tu ada Mat Saleh belakang tu, dia sudah maki kita. Apa lagi, maki-maki atas stage juga. Dia ingat kita gila. Ya sebenarnya Jim pun, arwah pun pegang kita dah tak boleh lagi. Because bila hujan, barang basah. Bila barang basah nak kering tu, takes time. Itu pun kena juga. Nah, sebaik saya pun cepat lah, saya tak berani. Kalau pegang memang chaos punya lah. Okay. Jika kita melihat abang Blues Gang sebuah kumpulan yang lama bermula tahun 70-an, tapi sehingga ke hari ini salah satu pihak bila kita lihat daripada segi kebangkitan semula Blues Gang berbeza dengan kumpulan-kumpulan lain yang apabila dia orang
perform balik, diorang dapat show banyak. Ya, ya, ya. Jadi ya, blues gang nampak ketinggalan. Adakah abang rasa benda ni ada diskriminasi kepada blues gang ni sebenarnya? Ataupun memang abang sendiri tak berminat, hanya nak menentukan show-show tertentu? Ya, 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 betul. Saya memang tak berminat sangat kat situ, terkesan. Pasal kita orang, blues gang ni, kita orang ada tempat lain yang main selain pada konsert. Club. Blues gang memang banyakkan kita orang cari makan daripada club dan festival. So kita tak ada, tak ada sangat konsentrik nak buat besar punya. Itu pun selepas Aida jumpa. Mereka kan kita pun nak, nak fikir nak buat album dulu, nak buat lagu dulu, nak kirakan lagu dulu baru, baru buat konsert. Tapi saya rasa dah, dah apa, dah semua dah agree pun macam kita orang try our best lah. Daripada pihak kerajaan sendiri dah bang kan, yeah, patutnya pendapat abang lah perlu pergi kirapan sebenarnya dengan abang blues gang, salah satu-satunya kumpulan yang memperjuangkan dirama blues, yeah. Tetapi pergi kirapan pun tak nampak sebenarnya sampai ke hari ini bang. Boleh bang komen sikit. Okey, itirafan daripada kerajaan tak ada, tapi kita pernah dapat satu satu anugerah daripada Brand Laureate. Brand Laureate ni kira national. Ya, kira apalah, the best blues, country blues in Asia Pacific. Itu je lah pengiktirafan ya daripada kerajaan. Eh, banyak juga lah, dia tolong banyak lah, ikut kan, kan bagus banget. Pelancaran Putus Saga. Ya, 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 banyak, banyak, banyak. Satu, saya, saya pernah buat artikel abang tahun lepas. Apabila saya jumpa abang, teman-teman kita, Abang ada satu cadangan untuk diproposkan kepada kerajaan. Yeah. Abang nak minta satu dana, blues gang nak satu dana untuk abang nak buat roadshow di seluruh Europe. Oh, ya, yeah, Ireland masa tu. Ya, yeah, betul. Yes, yes. Apa I don't offer the, apa? I don't offer daripada Ireland, nak ikutkan. Lepas tu, saya fikir pula, Ireland tu bukan yang sebenarnya, kita pun tak berapa desak dan ikutkan kita habiskan situ. Nombor satu sejuk sangat sana. Memang kita pun tak boleh tahan sejuk. Sejuk Ireland. Itu nombor satu. So, nak memandangkan usia apa semua, kita KIV dulu lah. Tapi memang, memang ada offer tu. Daripada Ireland, mungkin London kan. Tapi banyakkan club punya gig tu. Itu pasal banyak. Dalam 20 tempat macam tu. Dan kita tak over ready lah itu. Saya, saya rasa saya sendiri tak over ready lah, takut juga. Takkan KIV lah, kita tolak lah. KIV, KIV lah, KIV. Mungkin yang ke depan ni. Abang, untuk orang yang mungkin first time tengok blues gang live eh, apa yang diorang boleh expect? Apa nak kata? Apa nak dikata? Diorang expect, memanglah saya rasa yang menunjukkan blues gang lagu tu, diorang expect lagu tu lah. Selain daripada, actually, genre blues ni memang memang dekat area sini je. Kalau ikutkan, is dia sama macam rock, ha, dia blues dulu. Dia ada empat pop culture, eh, you don't mind, eh. Dia ada blues, rock, jazz, reggae. Ini yang yang dia panggil genre dia lah. Daripada rock keluar lah, macam-macam rock itu, ini, ini, sampai daripada blues keluar, dia teman blues, rock and roll. Daripada reggae keluar, hip-hop. Daripada jazz keluar, world music, dia, dia dari situ je. Dia, dia trust dia empat ni. Blues, rock, jazz, reggae. Pop culture. Abang tak ada kolaborasi dengan band-band muda ke? Untuk teruskan generasi jenis? Yes, sekarang ni, that's why, Kid. Kid baru 30 tahun anak saya. Dia sekarang dah ambil alih daripada Arwah Zizi, pemain gitar yang kedua. So, Kid sekarang muda. Dia, dia yang ada dan dan in fact, kita orang memang ada. In fact, Tok Gani pun ada anak yang boleh main muzik. InsyaAllah lah, muzik ni akan akan di, dibawa jugalah oleh anak-anak dan juga yang betul-betul minat dengan muzik. Memang dah ada dah, tiga lagi. Berpeluang ya. Penyanyi tu kadang lah, penyanyi tu yang 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 nak blues ni. Mungkin lah, saya pun tak tahu, mungkin actually bukan suara pun. Kalau suara tu bagus, dia lagu tu kan. Lagu tu kalau power, siapa suara macam mana pun. So selepas ni sekiranya ada penganjur-penganjur yang akan panggil blues gang untuk buat konsert, still nak buat ke ataupun dia yang konsert ni yang terakhir? Yes, ada. Memang ada offer 30 hari bulan ni, 15. Kan ni saya buat masa sekarang ni yang kecil-kecil tu mungkin boleh lah, yang skala yang macam ini tak tahu, tak tahu, tak tahu, tak tahu, tak tahu.
tak mungkin. Maknanya konsep skala yang akan datang ni, yeah, takkan buat lagi tu je. Itu terpulang brother. Saya pun tak berani nak cakap lah. Pasal sekarang ni, in fact kalau tak ada Blue Scan pun, Julian pun ada band dia. Ha, dia ada Mojo Band, dia boleh main dengan apa. Itu pasal kita boleh survive apa semua tadi. Ha, sebab kita masih, blues tu masih boleh di accept di club-club, pub-pub. So maknanya selepas ni ada penganjur yang akan panggil Blue Scan untuk buat konsert skala besar? Ya, insyaAllah lah. Kalau betul dia punya apa, mungkin. Maknanya akan buat, boleh buat lah. Boleh buat lah. Kalau, kita tengok dulu. Nak test yang ini dulu ni. Yang ini yang ya, nak. Yang bagi kita semangat balik lah. Itu aja. Abang dulu memang lantang dalam memperjuangkan apa, menghapuskan lalu kita rompak ni. Oh, dan yes. Yang abang ni masih sampai sekarang konsisten lagi untuk menghapuskan lalu kita rompak ni. Because lalu cerita umpah ni dah, sebab orang cakap dah habis, dah tak ada fizikal, dah tak ada lagi. Padahal benda tu ada juga, walaupun dalam digital. Kalau orang nak ambil, nak curi tu, tetap ada. Nombor satu, actually kita belum ada akta muzik lagi. Malaysia belum tak ada akta muzik lagi. Itu maksudnya kita trying to get perbadanan untuk ini dah cerita lain lah ni, dah cerita apa dah. You imagine, akta muzik pun tak ada lagi. Akta filem dah ada, itu pasal dia ada finas. Muzik tak ada. Dia suruh dia ada kementerian dalam negeri hal luar guna. Memang susah lah muzik tu nak apa. Bukan saya cakap tak percaya kat kementerian tu, tapi kementerian tu ada banyak benda lain yang nak jaga. Kambing, ayam, itik, bawang, apa semua. Macam mana kita nak tahu harta intelek kat situ. Ada sikit janggal lah itu je. Harta intelek ni is something, memang duit kan, it's money. And I can say that yang time-time tahun 80 sampai 2000 tu memang we don't know how much duit benda cerita rompak tu tadi. Tak boleh nak tahu. Abang, soalan terakhir dulu. Abang masih lagi kritis dan serius dalam politik lagi ke? Apa yang macam ni? Saya kalau jadi politik pun saya nak menyanyi juga lah kan. Bukan politik yang dah. Belum ni abang, kalau kita lihat, kita follow kan, abang ni dia ada sini okay. Ke kritik setiap benda walaupun berkaitan dengan kerajaan, yeah. Sebelum ni dah termasuk juga dalam politik kan. Ya, yeah, betul. Jadi abang masih lagi ke dalam situasi yang sama seperti dulu? Tak ada rasa keras dulu, berat dulu. Masa saya reformasi terang-terang, I was reformasi memang 98, 99 tu memang kita involve kat situ. Nak buat macam mana kan, dah apa kan. Sebab itu mungkin di cold stories kan ke apa ke. Macam projek kenapa tak, saya pun tak tahu. Mungkin akan ada tengok ini bahaya ke apa. Padahal lagu-lagu kita orang pun lagu rakyat je, bukan ada lagu yang apa. Abang untuk Blues Gang bertahan 50 years kan? Apa yang membuatkan you stick together for such a long time? Keras kepala. Common aim. The passion tu tadi. Passion untuk muzik tu, untuk blues tu tadi. Memang kita orang ni memang blues ni bukan ramai sangat orang passion itu kan. So we are, kalau baru ni dah meninggal pun the British blues baru lagi John Mayer. So dia nampak macam itulah sampai akhir hayat lah nampak gaya. Selain daripada passion, apa dia? The key untuk. The key is macam mana nak cakap? Key bila kita main kita senang lah. Bila come to music, maybe ada juga. Bukan tak ada bertekak pun ada. Awasal dia datang lambat, awasal dia ni. Biasalah tu kan, tak dia sampai to that extreme. Tak ada. Tapi apa dia punya rahsia, dia punya kunci tu, besides passion, what else? Passion for music. Sebab kalau macam banyak band kan, kalau cakap pasal passion, semua orang cakap pasal passion. Ya, yeah, betul. Tinggal lagi, saya kata, work. The combination tu lah, kita boleh bekerja semua sekarang sama sekali lah. So kita sama-sama faham pasal muzik, dia main macam ini, aku boleh follow, dia boleh follow aku. Yes. One thing is muzik ni kalau kita tak baik ni memang sumbang nanti. Itu pasal kena betul-betul baru boleh. Kalau dia tak suka ke apa. Kita tengok banyak band kalau recording artis ataupun main club,
selalu pecah pasal satu star. Seorang dah star, lain semua dah jadi backing band. Dalam blues band, siapa yang keras paling keras kepala? Semua keras kepala. Sebab boleh buat itu. Oh, cakap boleh ke blues kat Malaysia ni? Boleh, insyaAllah boleh. Oh, dan sebab keras kepala tu yang boleh bertahan 50 tahun tu? Mungkin. Haa, tak kepala. Ya, ya, nampak. Asal tak main pop, tak main female singer. Tak nak. Tak nak. Pasal album baru. Okay, album baru ni memang title pun orang tanya kenapa Awang Hitam, kenapa Panglima Awang Hitam. Sebab simple pada saya, kalau you buka Google, Panglima Awang Hitam ni is the first person to run the world lah, kita. Dan born in Melaka. According to Mike Allen buku, memang dia dari Melaka. Cukup orang Melaka is the first one to run the world. Saya rasa it's something very very big, which orang langsung tak, orang ingat Enric the Black tu Spain, orang ingat Enric the Black ni daripada Portugal ke apa, is from Melaka. Dia ada logat Melaka ada logat Melaka. Tak, cerita dia tak banyak. Kalau kita tengok pun tak banyak cerita dia, but senang cakap orang yang prove that the world is round, senang cakap lah, he's the one. Sebab masa Columbus pun dia sampai South America, Pacific tu dia ingat flat, not until Magellan is the captain, Panglima Awang is the navigator. So to me, lagu tu walaupun tak apa pun patut dinyanyikan di sekolah ke apalah kan, it is something that kita ada kan, bukan tak ada, tapi boleh balik hang tua, hang tua, hang tua. Selain orang tua ramai lagi yang itu je bro, tak ada yang lain. Saya pun ada seorang juga bagi tahu saya dah 4-5 tahun dulu, why not you do? Itu saya fikir-fikir balik, memang satu daripada 6 lagu kan, kita ada 6 lagu, so itu satu daripada, and in English, orang English. So harapan apa untuk konsert ni? Saya harap berjaya habis lah, berjaya, dan kita boleh hiburkan pengguna yang datang, insyaAllah. Dan kalau boleh, mana yang betul-betul nak tengok Blues Gang tu, datanglah. Pasal ini memang special. Tempat dia pun special, Zeb kan, memang the best place lah KL sekarang. Terima kasih.